komplek di rumah masa kecil Vanessa. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya acara 40 hari hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Dan kemarin juga sudah dilakukan acara di Tribrata yang sama-sama sudah teman-teman hadirin. Nah, sekarang hari ini hari Selasa di rumah Vanessa, di rumah masa kecil yang Vanessa. Dan ya, akhirnya acara berjalan lancar dan hikmat. Sekarang ada yang mau ditanyakan untuk wartawan? Jadi kenapa ini mungkin sampai 2 hari gini nyelenggarain 40 harian, kenapa mungkin? Bukan menyelenggarakan 2 hari, sebenarnya kan memang dari 7 hari di sana memang kita sudah ada rencana mau mengadakan 40 hari di rumah masa kecilnya Vanessa di Kemayoran sini. Jadi kalau saya mengadakannya bersamaan kemarin itu bentrok kan sama Bang Milono sama Prof Bambang. Jadi saya akhirnya mundur di hari Selasa ini. Gitu aja sih, ya. Udah. Jadi kemarin acara kemarin juga kabarnya menghabiskan ratusan juta gitu dan dapat pantauan juga dari netizen katanya kok 40 harian mewah banget. Ya, itu sebenarnya saya nggak mau komentarin, cuman itulah persembahan dari Prof Bambang dan Bang Milano. Saya juga diundang di sana, jadi ya, kita jangan memasalahkan masalah biaya dan saya nggak mau komen untuk itu karena saya juga diundang di sana dan kemarin kita lihat sama-sama di sana selain acara kan ada memberikan santunan untuk yatim piatu. Ya udah, ya. Lagi untuk museum sendiri kabarnya mungkin museum belum kita setelah 40 hari baru kita akan kita akan bicarakan lagi karena banyak yang harus Dedi urus ya. Besok kan harus ke pengadilan juga. Terus banyaklah yang harus di ya. Jadi untuk museum tetap kita lagi akan mencari tempat yang lokasi yang tepat karena juga kan ini proses pengadilan juga kan masih berjalan gitu ya. Nah, oke, okay. Untuk museum sendiri dapat tanggapan negatif dari netizen ini, no comment ya udah pokoknya saya nggak mau nangkepin hal-hal yang negatif. Oke, okay. Jadi kemarin Dedi juga di acara 40 hari yang Dedi sama Bang Milano juga kemarin katanya sempat Mayang sama Cika juga tampil ya kemarin ya. Mungkin itu persembahannya seperti apa sih, persiapannya waktu itu Pak? Ya, persiapannya sebenarnya sudah matang. Nah, tapi ya karena kemarin mungkin dari si Cika sama Mayang juga membawakannya juga dengan sangat mendalam sekali ya. Soalnya tempat Mayang Cika kan sampai nangis ya. Iya, sampai nangis gitu. Jadi untuk persiapan sih cuman udah matang, cuman karena itu dia ingat sama kakaknya perform udah jadi nangis. Ya udah, sama-sama kita lihat kan kemarin ya.